Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama dengan jemaah Mushalla As-Salam sebagaimana rutinitas dua kali dalam satu bulan telah terlaksana pengajian rutin di sini. Inilah kondisi Mushalla As-Salam ya, di komplek Perumahan Harmoni. Saya bersama dengan Pak Ketua, Pak RT dan pembina. Alhamdulillah mushalla ini aktif. TPQ-nya sudah berakreditasi A. Dan alhamdulillahnya juga lagi hari Jumat tadi ya, itu sertifikat wakaf mushalla ini telah dikeluarkan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa mushalla ini juga aktif dari pengajian, majelis taklim, pembinaan pendidikan kepada anak-anak, dan berbagai macam agenda kegiatan lainnya. Sebagaimana malam hari ini juga wirid remaja bersama dengan para ibu-ibu. Dan juga bisa kita saksikan bersama sedang diadakan rapat kecil antara pembina dengan para remaja di sini. Alhamdulillah kami melihat di sini cukup aktif dari segala bidang kegiatan. Dan yang mungkin menjadi hal menjadi pokok apa namanya beban kita bersama, boleh dilihat dari sisi kanan kiri dari kita, mushalla ini juga sedang dalam proses pembangunan. Belum ada loteng, plafon dan atap juga masih bersifat sementara. Dan juga banyak hal ya, jendela dan pintu juga begitu. Mudah-mudahan para dermawan yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melirikkan sebagian hartanya untuk mushalla ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iza mata ibnu adam inqata amaluhu, kalau mati anak Adam maka putus amal ibadahnya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah sedekah jariah. Insyaallah pada bapak-bapak, ibu-ibu, para musinin kami dimanapun bapak ibu berada, mari sama-sama kita membangun rumah Allah ini yang insya Allah pahalanya akan mengalir sampai nanti kita sudah tidak ada di dunia ini lagi insya Allah. Demikian.